dermaga yang ada di sini ada dermaga yang kemudian sudah dilakukan perluasan dan pengembangan. Yang semula hanya 4 meter lebarnya, kemudian diperluas menjadi 8 meter. Namun di sini belum rampung secara keseluruhan karena ada satu bagian di sini yang belum selesai dilakukan pekerjaan pembongkaran. Dan rencananya mungkin dilanjutkan pada tahun 2024 ini untuk dilakukan perluasan hingga ke sisi timur. Seperti ini kondisinya. Nanti lanjut ke dermaga pelayaran rakyat yang ada di sana. Ya. Jadi kita berharap proyek ini bisa berjalan di tahun 2024 ini sehingga sarana prasarana transportasi laut semakin berkembang di Kabupaten Lembata, dan kiranya masyarakat Lembata pun tetap mendukung dan mengawasi pekerjaan-pekerjaan di sini. Harus bisa menjaga fasilitas yang sudah dibangun sehingga kebersihan, keamanan, kenyamanan tetap diperhatikan. Transportasi laut sangat penting, sangat membantu menunjang perekonomian, perkembangan-perkembangan yang ada di Kabupaten Lembata, karena kita dikelilingi oleh laut, banyak pulau-pulau di sekitar, sehingga transportasi laut ini sangat-sangat penting. Nah, hari ini ada kapal-kapal penumpang seperti Lembata Karya Express. Ada satu di sana, El Hasan, yang baru saja menurunkan muatan dan juga penumpang sehingga bergeser untuk Tambat. Sementara di bagian timur sana ada kapal-kapal Pinisi serta Lembata Jaya 02 yang akan dioperasikan atau akan beroperasi menunggu secara 100% rampung pengerjaannya serta mendapat izin berlayar dari Sabandar Laweleba. Secara teknis dan juga secara fisik kapalnya harus kondisinya dalam kondisi layak dapat surat izin dari Sabandar untuk berlayar. Kita masih menunggu. Kemudian untuk di sisi timur, pelataran parkir serta penimbunan kontainer ada di sebelah utara selatan. Material pipa sisa dari pengerjaan proyek pengembangan dan perluasan dermaga yang selanjutnya akan digunakan untuk pekerjaan lanjutan. Jadi ada penumpukan di situ, ditumpuk di situ sisa-sisa material pipa panjang ya. Pipa panjang. Nah. KML Hasan yang tadi sudah sadar dan membongkar kendaraan serta menurunkan penumpang ke pelabuhan, ke dermaga pelabuhan Laut Laweleba, yang kali ini sudah pindah posisinya untuk Tambat di sini. Seperti ini kondisi dermaga serta aktivitas kapal-kapal yang ada di dermaga pelabuhan Laut Laweleba Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mungkin ada bertanya dermaga ini kenapa Trestel ini masih dalam keadaan seperti sebelumnya, karena proyeknya akan dilanjutkan pada tahun 2024 ini, disambung pekerjaannya dari arah barat ini menuju ke timur. Dan juga dari dermaga Perla pelayaran rakyat yang ada di sana, ujung bagian ini akan dilanjutkan pembangunannya hingga ke sisi barat ini. Jadi seperti itu penjelasan dari saya, karena proyek ini memang sudah diberitakan pada tahun 2023 yang lalu mengenai pembangunan secara keseluruhan, juga ada dana lokasi proyeknya sudah ada di berita-berita sebelumnya. Dan kita menunggu dimulainya pekerjaan perluasan pengembangan untuk beberapa bagian yang harus dikerjakan pada tahun ini, yaitu 2024. Baik, sekian dulu informasi dari saya. Saya Antonius Merwatun dari
Pelabuhan Laut Loleba, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terima kasih dan selamat sore.